Yang pertama, kita unduh terlebih dahulu data persebaran penderita DBD di Kota Bandung melalui website opendatajabar.go.id. Lalu kita pilih menu dataset untuk melihat data-data yang dapat kita unduh di website ini. Dan kita pilih wilayah Kota Bandung sebagai kajian wilayah yang akan kita gunakan. Lalu pilih organisasi Dinas Kesehatan. Dan topik yang akan kita gunakan adalah kesehatan juga. Lalu akan muncul berbagai macam pilihan data yang dapat kita unduh di website ini. Tapi karena kita akan mengkaji tentang persebaran penderita DBD, maka kita cari DBD. Maka akan muncul datanya seperti ini. Lalu kita pilih data yang tahun 2020 dan klik download dalam format CSV. Setelah itu kita buka software QGIS dan kita pilih menu layer, lalu klik add layer dan klik vector layer, lalu kita masukkan SHP batas administrasi Kota Bandung. Kita buka lagi menu layer dan kita klik add layer, lalu klik add delimited text layer, dan kita masukkan data persebaran penderita DBD di Kota Bandung yang sudah kita unduh tadi di website opendatajabar.go.id. Jika kedua data telah dimasukkan, kita akan menggabungkannya dengan mencari join di kolom pencarian. Lalu kita pilih join attribute by field values. Dan pada input layer, kita masukkan data administrasi batas Kecamatan Kota Bandung. Dan pada table fields-nya, kita pilih kecamatan. Tapi karena tidak ada nama kecamatan, maka kita buka terlebih dahulu open attribute table pada data administrasi Kecamatan Kota Bandung. Dan kita lihat di sini nama kecamatannya ada pada kolom nama BJ. Dan pada input layer yang kedua, kita masukkan data positif DBD Kota Bandung, dan table field yang kedua kita masukkan kecamatan. Dan hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita ubah data gabungan tadi menjadi data SHP dengan mengklik kanan dan pilih export. Lalu kita buat file name sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan nama SHP data DBD. Dan kita pilih koordinatnya menjadi WGS UTM zona 48S. Lalu kita lihat pada open attribute table apakah datanya sudah tergabung atau tidak, dan kita lihat di sini bahwa datanya sudah tergabung. Lalu kita akan melakukan simbologi dengan mengklik kanan pada data SHP dan klik properties. Lalu kita pilih simbologi dan pilih graduated. Pada kolom value kita pilih positif DBD. Dan di sini saya memilih 5 kelas dan klik classify. Lalu atur warnanya sesuai dengan warna yang kita inginkan. Dan klik OK. Setelah melakukan simbologi, maka kita akan memberi label dengan klik label. Lalu kita pilih single label. Dan pada kolom value kita pilih data positif DBD. Dan kita atur teksnya sesuai dengan yang kita inginkan.
Maka tampilannya akan menjadi seperti ini, berupa persebaran penderita DBD di Kota Bandung per kecamatan. Dan setelah itu kita tinggal melakukan layouting dengan mengklik project, lalu kita pilih new print layout dan kita beri nama project yang akan kita buat. Setelah selesai layouting, kita save dengan mengklik layout. Kita pilih export image. Lalu kita beri nama petanya sesuai dengan yang kita inginkan.